Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua, para pecinta burung puter. Oke, di pagi yang sangat, suasana sangat sejuk ini ya, saya akan coba untuk mempraktekkan ke teman-teman kira-kira dedak ini dikasih ke burung puter mau nggak? Ini hanya sekedar ini aja ya. Sebetulnya kalau kandungan gizinya dedak sendiri lumayan tinggi ya, hanya saja banyak burung-burung puter rata-rata nggak doyan. Nah, di sini saya sudah siapkan dedak ini ya. Nah, ini ada dedaknya yang sudah saya campur dengan jagung halus sama ada sedikit nasi. Ingat, ini hanya percobaan, dan kalau untuk burung puter saya tidak sarankan untuk pakan harian. Dan kalau bisa makannya secukupnya, jadi bisa dikasih habis, dan setelah habis langsung mungkin sisa-sisa makanannya dibuang biar nggak basi, dan tempat pakannya harus dibersihkan. Nah, oke, di sini saya akan coba ke beberapa burung puter saya, kira-kira doyan apa enggak. Oke, teman-teman jangan lupa disimak terus ya, mungkin pada penasaran ya. Kalau soal kandungan gizi bagus, dedak juga bagus, bahkan fur itu rata-rata bahan utamanya juga sebagian dari dedak dan jagung. Jadi nggak usah khawatir soal kandungan gizi. Yang penting kalau untuk burung puter seperti puter pulung saya rasa kurang cocok karena basah ya. Jadi ini untuk puter biasa yang saya breeding rata-rata. Nah, ini semua ini puter-puter, ada sebagian sih belum, cuma nggak saya kasih makan kayak ini puter pulung lah. Cuman untuk pulungnya saya nggak kasih makan dedak karena ini makanan basah. Nah, kalau yang seperti ini bisa, ini juga bisa. Nah, kalau ini hibrida ya, ini nggak ngaruh suaranya. Oke, lanjut saja, kita akan coba. Nah, di sini ada ini burung puter saya nih. Nah, saya akan coba ya. Nah, ini ada dedaknya dan sudah saya siapkan ini tempatnya ya, tempat makan tentunya harus bersih ya. Coba dikit aja dulu ya, jangan sampai nanti ada sisa makanan yang enggak habis. Jadi coba aja dulu kira-kira doyan enggak. Kita akan coba. Nah, sekarang kita akan berikan ke burung puter saya yang ada di kandang ini ya. Oke, kita akan coba. Nah, ini langsung berikan. Nah, kita akan lihat kira-kira doyan enggak. Teman-teman bisa lihat sendiri kira-kira dimakan enggak ya. Ini masih penasaran enggak, masih agak-agak takut. Ditunggu aja. Sepertinya mereka masih penasaran karena mungkin lain ya makanan yang biasa saya kasih, jagung, furna. Ada yang sudah mulai mencoba dan sepertinya sudah mulai penasaran dan ternyata iya. Mungkin yang lain juga rasanya sudah penasaran juga ini ya. Nah, kita lihat. Nah, sepertinya mereka sangat menyukainya. Nah, ini terbukti. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri sudah mulai ya. Nah, ini jadi dulu ada sempat saya share di grup ya. Saya pernah nanya ke teman-teman, bagus nggak dedak untuk pakan? Sebenarnya bagus, yang penting burungnya doyan. Nah, tapi ingat, karena ini makanan basah, usahakan memberi makan secukupnya. Dan usahakan pakannya dihabiskan cepat ya, kalau bisa ya jangan sampai lah sampai lebih dari 1 jam gitu. Karena kalau tinggal begini, makanan basah begini biasanya basi. Dan kalau sudah basi nggak bagus, tentunya juga bisa berpengaruh di kesehatan burung tersebut.
sudah di sini sudah fix doyan ya. Sekarang saya akan coba lagi di burung-burung puter saya yang lain. Kira-kira doyan apa enggak? Oke teman-teman, disimak terus ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, jangan lupa like dan juga di share videonya. Ini kita akan coba ke burung puter yang lainnya ya. Oke, coba sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak, takutnya nanti nggak habis malah basi. Jadi ya dikasih seperlunya aja. Ini burungnya agak banyak, jadi ya mungkin dikasih agak banyak dikit nggak apa-apa. Nah, kita akan coba kasih ke burung-burung puter yang ada di sini. Kira-kira doyan nggak? Nah, sekarang kita lihat sama-sama. Seperti biasa, burung-burung yang lain ya. Sepertinya mereka kalau belum pernah coba begini baru lihat, masih penasaran. Oke, kita coba, kita pantau. Ada satu yang sudah mulai, masih penasaran sepertinya. Kita akan coba lihat terus, perhatikan. Sudah ada yang mulai matuk-matuk ini ya, sepertinya masih tidak lihat, masih dicium-cium mungkin ya. Mungkin karena aromanya lain. Sudah ada yang mau coba makan. Nah, tuh ternyata doyan. Yang lainnya juga sepertinya penasaran dan mungkin tidak lama pasti akan ikut makan juga. Nah, ini sudah mulai doyan. Sudah lihat sama-sama ya teman-teman semua. Jadi ya kalau mungkin ada yang kurang apakan, burung puter nggak doyan dedak, sepertinya mungkin nggak semuanya betul ya. Karena terbukti burung-burung saya sudah saya buktikan doyan dedak, sudah ada beberapa yang saya kasih ya, saya kasih contoh. Tapi sekali lagi, karena ini makanan basah, jadi usahakan kalau ngasih makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Dan setelah selesai, misalkan satu jam ya, usahakan satu jam habis, bersihkan tempat makannya ya, biar nggak bau, nggak kotor ya. Oke teman-teman, mungkin begitu saja ya untuk video kali ini yang bisa saya bagi ke teman-teman, sekedar berbagi pengalaman ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya, Guntur Bumi Farm, Timika, Papua.